Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama channel ini. Di video kali ini saya akan membuat tutorial seperti gambar berikut. Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Gratis loh, agar berkembang channel ini. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Plus new drawing, ukuran width 25.9 hex 11.4 cm checklist. Kita ganti warnanya, pilih yang pojok ini. Setelah itu geser ke bawah, back background solid, apa-apa hitaman, geser ke bawah checklist. Setelah itu T plus text, kita ganti fontnya. Terserah kalian guys. Di sini saya akan memakai font, kita cari dulu. Nah ini Combaltalian Condition. Nah yang ini guys. Oke, kita masukkan teksnya guys. Nah, kita masukkan teksnya, miringkan teksnya, ubah B3 cm menjadi 4 cm. Nah itu geser ke bawah checklist, lalu sampai di sini guys. Nah udah, setelah itu kita copy. Kita ganti teksnya. Nah, itu guys, disikat-sikat ya guys. Tulisannya. Udah, segini kita kira-kira. Setelah itu pilih titik tiga ini, yang ini. Yang ini, pilih all. Sementara kita ganti warnanya menjadi putih. Kita copy. Pilih yang ini, sentuh back. Kasih stroke, ganti stroke below meter 4.5 cm. Coba kita ganti warnanya menjadi putih, hitam ini. Nah udah guys, gitu. Nah gitu guys, setelah itu kita kasih warna yang ini. Nah, ini warna gradient batasan 90 color, pilih pengaturan insert above, terserah guys, insert above putih sementara ya. Kita yang tengah kita ganti abu-abu, tatar yang tengah kita ganti orange guys, yang atas kita ganti kuning, yang bawah kita juga punya tiga gesernya kayak gitu. Setelah itu yang tengah kita naikkan menjadi 0,50, yang atas juga kita naikkan 0,50. Yang bawah kita turunkan 0,70, nah gitu kayaknya. Nah udah guys, setelah itu kita copy guys, kita copy dulu warnanya ini, kita copy. Nah, nah gitu ya guys, checklist dulu, kita ganti yang bawah, kita paste di sini warnanya guys. Nah masuk ke color, ganti warnanya yang atas putih, yang tengah-tengahnya abu-abu hitaman, yang bawah sendiri putih, sama guys settingnya gitu. Nah setelah itu nah yang ini kita copy, kita enamkan warnanya, kita kasih stroke meter, kita baca M ke PT 1,5 guys. Nah setelah itu kita ganti warnanya jadi putih. Nah, yang atas juga sama gitu guys, kita copy, kan terus stroke biru meter kcm ke pt 1,5 kuning. Nah udah guys, nah setelah itu kita kasih kayak 3D guys, stroke di dalamnya. Oke, kita copy yang itu,
ciklis dulu ya, pilih yang ini guys. Nah, kita copy, kita ganti warnanya menjadi orange. Kita naikkan stopnya menjadi 2. Dah, setelah itu pilih yang ini, send to backward. Nah, dah, setelah itu kita geser. Nah, udah guys, itu yang bawah sama ya guys. Nah, yang ini, pilih yang ini, kita copy, kita naikkan stroke-nya, kita ganti warnanya, beberapa hitaman. Setelah itu pilih ini, ganti backward. Nggak bisa tuh guys. Nah, udah, setelah itu kita geser. Nah, udah guys. Nah, kayak gitu guys. Nah, tinggal kita rapiin guys. Nanti ada guys, kita rapiinnya ya. Kita kasih variasi dulu ya. Kita kasih variasi yang ini, kita gambar-gambar di sampingnya. Hilangkan stroke-nya, kita pilih warnanya. Thank you.
Oke guys, seperti itu kayaknya. Setelah itu kita pindah ke depan struknya yang ada, kita cari dulu guys. Nah, struk yang ini kita pindah ke depan, bring the front, yang bawah juga. Nah, yang ini bring the front. Nah, udah kayak gini guys jadinya. Nah, udah guys, kayak gini jadinya kayaknya. Nah, udah guys, kayak gitu. Kita pewarnanya hitam nanti biar kelihatan yang belum rapi mana, kita rapiin dulu. Nah, udah, kita rapiin dulu guys. Coba kita lihat dulu. Nah, udah guys, kayak gitu guys jadinya kayaknya. Udah. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Share juga video ini, terus support channel saya. Oke guys, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.